Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Sandikor, channel yang berisi tentang hiburan, tips, dan tutorial. Kali ini saya akan bagikan style dari Intan Ali, lagu lawas. Bisa ori, bisa teman-teman koplo ya, karena tujuhnya sudah saya isi full isian. Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga puasa kita lancar sampai sore. Amin. Untuk lagunya adalah ini ya teman-teman ya, Seruling Asmara. Kita pelajari terlebih dahulu, nantinya teman-teman tidak gagal paham. Oke, untuk RAL itu ada di ending 3 ya teman-teman ya. Ini kita dengarkan. Biar nanti bisa langsung teman-teman edit atau ditambah suara-suara apa, silahkan teman-teman edit sendiri. Untuk intro awal di ending 3, setelah itu kita pilih ending 1 untuk intro pertama ya. Ini RAL intro pertama ya, seperti ini. Di sini sengaja tidak saya kasih koplo untuk variasi 3 dan 4. Nantinya teman-teman bisa kopas dari koplo, diletakkan bagian 3 dan 4. Setelah itu untuk break ini ada dua versi. Angkatan ya. Koplo dan ori. Ini yang untuk orinya kita tekannya biasa ya, teman-teman. Seperti itu. Untuk koplonya kita tekan 7. Ya. Tekan 7. Setelah itu pada bagian intro 1 saya letakkan ref intro kedua. Kita coba. Ini yang ori ya teman-teman. Nah, bisa didengar. Dan untuk koplonya sama, kita pakai 7 ya. G7. Nah, G7 ya. Seharusnya break setelah ini kan ada break. Itu seharusnya bisa kita gabungkan menjadi satu di intro 1 ya. Tetapi saya pisah karena biar agak rame ya teman-teman ya. Ada jam gitarnya. Nah, ini untuk sehabis suling.
kita pakai 7, otomatis koplo. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk bahannya atau perkusinya, kita tetap setia pakai trias 19 ya teman-teman ya. Percuma kita gonta-ganti set kalau lagunya tidak lengkap. Mendingan kita satu set tapi lagunya lengkap ya, bisa update terus ya teman-teman ya. Seperti itu. Ini saya pakai set lama. Tetapi untuk trias 19 bisa di mapping teman-teman. Ingat itu, bisa di mapping, bisa dijadiin nanti untuk ketukannya 10, bisa dijadikan 5, 15 bisa ya. Itu. Jadi suaranya bisa diubah-ubah. Tak, duknya bisa digedein ya. Nah, untuk count in, vokal masuk, ada suara seruling ya di sini ya. Kita pakai 7. Nanti untuk serius core PA300 dan 600 saya jadikan convert ya. Silahkan nanti teman-teman ubah menjadi style. Untuk caranya nanti ada di video atas, silahkan teman-teman cek. Di sini apabila teman-teman ingin ori semua bisa di sini ya, kita pakai ini ori semua. Tetapi kalau teman-teman ingin dikoplo, kita tinggal main 7 di sini ya, ini semua isi di sini. Nanti teman-teman kopas saja dari koplo ya, dari koplo variasi 3 ke sini, variasi 4 ke sini ya. Untuk endingnya di sini bisa kita pakai dua macam ya, ending koplo dan ending original. Dan style ini tanpa paspor ya teman-teman ya, langsung silahkan hubungi nomor WA yang sudah tertera di bawah, nanti akan saya kirim tanpa paspor. Kenapa saya tidak mencantumkan link di bawah, takutkan nanti teman-teman ada yang gagal ya atau kurang paham cara downloadnya, seperti itu. Jadi silahkan teman-teman langsung hubungi nomor WA yang sudah tertera di bawah, nanti akan saya kirim. Ingat, tanpa paspor. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.